Berangkat-berangkat. Ayo, set-set, buat-buat. Ogo. Ini dari rumahnya Bang Willy ya. Tadi banyak temennya masnya gitu. Seta, bingung aku ya. Halo guys. Oh iki ya kan. Ternyata kita ketemu juga gitu. Kita ketemu juga apa? Andika anak Amret ya kan. Jadi kali ini kita reading ya. Pulang ya dah iki. Bingung aku. Ini namanya Mas Andika dari Mojokerto gitu. Tadi dari rumahnya Bang Willy. Tapi sebelum berkendara jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita bisa lancar sampai tujuan pulang gitu. Apa kita pulang langsung atau ke rumah ini? Oh, aku bingung rek. Oke, kita belok kanan ternyata di sini. Kira sampai jam sampai oma jam piro aku anjing. Aku iki sampai oma lo jam piro. Balik karo Mas. Lah yo balik. Ayo lah berpisah aja ya, yang soalnya takut kemalaman gitu kalau pulang kalau mampir ke rumah Mas Andika. Yo kapan-kapan kita mampir ya kan. Oke. Okay. Kita ketinggalan apa yo? Enggak tahu ya kan. Tidak ada yang ketinggalan kan? Oke, alhamdulillah aman, tidak ada yang ketinggalan. Ini di wilayah Mojokerto ya. Di Jetis kalau enggak salah. Daerah ini kena polisi kan? Oh, ya wis, ini marah-marah di hidang. Kayak kemarin diam tadi ke cangar kopus anjing lah kan bajuku sampe bajuku sampe telos kabir ya. Oh itu terus itu ya kan doa amat gitu. Ya sampai kali ini oh alhamdulillah doanya temennya kelakuan Andika cuy ya gitu ya kan. Jadi tadi bikin orang geleng-geleng gitu. Kita pulang dari San Mori. Tadi San Morinya pas pulang ke Tarikot gitu. Gara-garanya yo itu rek apa namanya hujan gitu. Hujan gerimis hujan sampai aku biasa guyup cuk. Itu apa namanya lihat baju gue polos kabeh anjir. Untung aku bawa baju ganti gitu. Kalau nggak bawa baju ya serasa kayak habis kecemplung apa kecemplung apa ya kecemplung tambak gitu. Tadi sempat di
divlogin temenku gitu Mas Faisal ya kan. Nanti kalau kalian belum nonton vlog yang divlogin Mas Faisal, kalian nonton ya, videonya ada di atas gitu, kalian cari aja gitu. Oke, kita udah berwisata tadi Mas Andika belok kiri, kita lurus gitu. Ini ke arah ke Alas Dawar ya. Kita vlog Alas Dawar anjay. Kita ke Alas Dawar ya kan, kita dapat foto banyak tadi. Tahu udah dia upload apa belum ya, enggak tahu ya kan. Kita nyari-nyari di rumah aja cuk. Wih, kita cornering-cornering di sini, cornering kiri, cornering kanan. Nyungsap kiri, nyungsap kanan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe, like, share and comment ya kan. Jangan lupa ngebacot di jalan gitu. Oke. Gitu. Kita vlog di wilayah mana namanya, apa ini namanya, Alas Dawar gitu. Tikungannya lumayan menarik di sini. Belok ya kan. Oke, jadi ya tipe di wilayah Alas Dawar ya kayak gini rek. Ntar lebih rame aja ya di sini. Ini bisa tahu pura ya, gak tahu aku. Tadi winglapku sempel aja, sempel satu cuk. Jadi otak cemplung sekalian. Daripada aku cuk. Ada cewek aja di depan, dua orang ya kan. Iya. Wih, depan ada dinosaurus aja. Oh cewek pakai baju dinosaurus gitu. Aja. Kita nggak godain, kita stay cool ya. Kita stay cool gitu, kan. Kita tidak boleh menggoda cewek-cewek gitu. Kita stay cool meskipun nggak punya yang kita stay cool ya kan. Stay cool gitu. Oh kayaknya video kali ini itu bener gitu, karena kita melawan hukum alam gitu kan. Kita melawan sinar matahari anjay. Jadi kalau kamera dihadapin ke matahari biasanya backlight hasilnya, tapi entahlah nanti kita bisa diedit ya kan, dari kontrasi dan sebagainya ya. Diusahakan semaksimal mungkin jernih ya kan, meskipun tidak sejernih kamera-kamera GoPro gitu, kita tetap berusaha untuk ngasih yang terbaik buat nonton gitu, meskipun nggak ada yang nonton aja ya. Ini di wilayah Alas Dawar ya kan, sekali lagi ini di Alas Dawar kita pulang San Mori dari Cangar gitu, terus ke rumah Bang Willy. Habis ke rumah Bang Willy kita pulang gitu lewat Cangar anjay. Lihat Cangar tuh, lihat itu, lihat Dawar gitu ya kan. Iya. Kita nikmati aja ya pemandangan di daerah sini gitu. Awakku rada greges rek ya, mungkin gara-gara mari kudenan itu tadi, jadi efeknya ke badan gitu. Oke, jadi bebas kalau di Alas Dawar sore-sore kayak gini ya kan. Aku pernah jong pulang malam-malam dari sini, nggak ada pencahayaannya. Wah, terus saya upload gitu.
ini kanan kiri lahan sangat luas gitu. Kalau kita punya lahan sebesar gini kita jual ya kan, kita jual ikan ZE gitu anjay. Kita harus bisa memanage uang secara maksimal dan terperinci dan biar tidak kehabisan uang gitu. Oke, di sini kita ada tikungan gak tajam gitu. Ini kameranya dong, ini oprek aku ngomong apa anjing, ini suaranya kedenger apa enggak, yo mohon maaf ya kan, soalnya saya pakai knalpot bong gitu. Oke. Enak yo, habis dari knalpot standar diganti bong, rasanya kayak enteng gitu, rasanya kayak plong gitu kan, tenaga juga dapat kalau diganti knalpot bong. Setelah doang kita upgrade sih ya, bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa upgrade sih gitu. Nah, kita ya kalau nggak bisa kebeli JPEG ya kita beli BBRR gitu, bismillah semoga aja ada rezeki biar bisa beli motor-motor itu ya kan. Kita ratingnya agak cepet dikit ya, takutnya kameranya nggak nutut gitu. Itu lara, mau panjing, takutnya nggak nutut durasinya. Gitu. Ini masih di wilayah Mojokerto ya, di daerah Belandong, iya kan? Iya, daerah Belandong. Kurang ngerti sih. Kalau kalian paham daerah sini ya, komen lara. Siapa yang rumahnya di sini? Kita ratingnya agak cepet dikit. Biar gak keburu gelap juga. Kalau gelap itu kameranya kurang jelas soalnya. Tuh keblek pipis anjing. Udah sampai sini keblek pipis. Tadi di rumahnya Bang Willy gak pipis malahan. Duh aduh. Burung anjay. Kenapa ya kan keblek pipisnya di sini gitu. Oke ya Allah, bismillah, semoga jangan hujan gitu. Tadi pulang dari Jakarta soalnya gak ngonten, soalnya ya hujan bro, mau gimana lagi ya kan, saya juga gak punya waterproof nya alhamdulillah antep. Nah di sini ada keterangannya daerah mana, di kiri ini loh SDN Dawar Belandong. Oke.